Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memperbaiki mini speaker aktif atau speaker aktif kecil yang ukurannya lebih kecil. Ini cuma dibawakan satu speaker aja. Sebenarnya ini speakernya atau yang punya stereo ya, atau dua speaker, tapi cuma dibawakan satu box aja. Dengan kerusakan dari speaker aktif ini, kerusakannya itu suaranya kadang ada, kadang tidak. Kadang suara besar, kadang suaranya besar, kadang suaranya kecil, kadang suaranya hilang, kadang-kadang ada bunyi dengung atau bunyi noise yang sangat kencang ya, ada bunyi dengung kencang banget. Kadang-kadang nggak fungsi volumenya, kadang-kadang suaranya cuma kecil, itu ya. Terus untuk LR-nya atau stereonya nggak fungsi ya, jadi cuma mono, cuma bunyi satu aja. Ini saya coba nyalakan ya. Ya, pas dinyalakan pertama kali, pas pertama di saklar power dinyalakan on, speaker bunyi dengung seperti gelek gitu ya. Speakernya terdorong ke depan atau ke belakang seperti itu ya. Pertama kali dinyalakan tuk gitu, tuk. Terus ada suara deng dari speaker, terus speakernya itu seperti mendengung kecil gitu ya. Coba didengarkan. Bisa didengar ya tadi ya, ada suara deg dong gitu, lebih kecil, suaranya agak serak-serak gitu ya biasanya. Coba di saya putar volumenya, ini saya pakai input audionya itu input receiver, input audio dari receiver ya. Pakai input receiver, channelnya trans 7 ini. Saya coba dulu ya, untuk mencoba aja, nggak apa-apa. Ini kalau sudah jadi saya cek pakai musik ya. Berada di bawah air lebih dari 30 detik. Volume sudah maksimal, volume sudah penuh ini. Suaranya kecil ya, nggak bisa los gitu suaranya, nggak bisa lantang ya. Aduh. Nggak serak ya suaranya. Kadang suaranya besar, kadang kecil gitu pada yang punya ya. Terus di belakang, di bagian belakang, ketika dipindah ke input yang satunya atau input L-nya itu enggak, atau input R-nya enggak bisa nyala ya, enggak bunyi. Ini input L ini. Ini yang saya tanda depan input L atau putih ya. Putih. Nah, kadang-kadang itu seperti ini. Kadang-kadang speakernya bunyinya seperti ini ya, dengung kencang. Mendengung ya. Coba saya pindah ke sini ke inputnya satunya. Ini harusnya kan bunyi ya, ditancapkan input audionya bunyi. Nah, ini nggak bunyi sama sekali speakernya. Sudah pol semua, tapi nggak bisa bunyi speakernya. Kalau untuk yang kuning ini untuk output ke speaker yang satunya, ini yang bunyi cuma sini aja. Yang sini nggak fungsi, nggak bunyi ya. Oke, langsung aja kita perbaiki, kita bongkar dulu. Saya bongkar dulu speaker aktif mininya ini, nanti saya jelaskan cara memperbaiki dan mengatasi speaker aktif yang kerusakannya sudah saya jelaskan tadi. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video, klik tombol subscribe sampai warnanya berubah jadi abu-abu, subscribe dan like, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung dibongkar. Oke, speakernya langsung dibongkar aja di belakang, dibalik speakernya terus dibongkar lewat belakang ya. Ini ditutup belakang speakernya, dibongkar, langsung dicopot aja semua skrup-skrupnya. Oke, sekarang ini sudah saya copot semua skrupnya. Sekarang tinggal dicopot aja, mudah nih, ditarik seperti ini ya. Nah, nyopotnya ditarik pelan-pelan. Aduh, wah, parah ini tadi. Hampir aja jatuh. Untung aja nggak putus kabelnya ya. Kabelnya nggak pada putus tadi. Oke, aman bos, tenang aja bos. Ya, seperti inilah dalamnya atau penampakan komponen speaker aktif ini atau mini speaker aktif menggunakan trafo mini atau trafo kecil ini ya. Trafonya berapa ampere nggak kelihatan, nggak tahu karena nggak ada tulisannya. Ini pakai trafo CT, tapi kayaknya power amplifiernya ini cuma pakai IC ya kayaknya. Saya bahas trafonya dulu ya. Ini trafonya besar sih, di sana biasa kelihatan. Lilitan tembaga atau gulungan kawat emailnya besar ya itu ya. D
diameternya agak kelihatan besar itu dari sela-sela, udah kelihatan besar. Terus kayaknya pakai CT ya, nya di outputnya pakai 3 pin berarti CT ya. Ada mungkin ini 12 volt sampai 15 volt atau 12 sampai 18 volt biasanya kalau speaker aktif kecil seperti ini. Nih, kelihatan kawatnya besar, agak besar ya. Lumayan inilah rapnya. Ini seperti ini dalamnya, semerawut ya, agak semerawut atau ya agak enggak rapi ya. Karena speaker pabrik ini mungkin speaker buatan rumahan atau homemade ini speakernya. Bukan speaker pabrikan besar tapi cuma buatan rumahan mungkin karena kabel-kabelnya seperti ini. Memakai kabel yang sama dan semerawut ya. Enggak karuan. Oke, langsung aja ke pembahasannya karena speakernya kadang-kadang suaranya besar, kadang-kadang kecil, kadang suaranya dengung, dengung besar, kadang ada yang nggak fungsi, seperti itu, nggak jelas ya, karena suaranya itu kadang-kadang serak gitu. Di sini sudah saya dapati kabel input audio ke kit amplifiernya, kit power amplifiernya. Ini kabelnya putus ini. Ini bukan rekayasa ya, tanpa rekayasa. Bukan rekayasa tadi saya buka, ini sudah putus kabelnya. Kabel ke audio input. Kabel head ini. Yang satunya tadi masih terhubung, yang untuk input L atau input sebelah masih terhubung ya. Ground juga masih terhubung, tapi untuk kabel yang R untuk rack-nya input yang satunya itu kabelnya putus ke soket atau kontra jack-nya ini, jack RCA ini ya. Kontra jack RCA putus. Ini sudah didapati kerusakan penyebab pertamanya ya. Terus mungkin ada solderan di kit power amplifier yang kendor, nanti coba saya cek lagi apakah ada solderan yang kendor atau ada elko atau transistor yang kering atau transistor maksud saya ada elko yang kering atau kapasitor kering atau transistor yang short atau konslet ya. Ini pakai kit power amplifier, jadi tune control, filter dan driver amplifier jadi satu seperti ini. Jadi kit terpadunya mana namanya kit power amplifier ya, mini kit power amplifier. Jadi mungkin wattnya cuma kecil, daya amplifiernya cuma sekitar 75 sampai 100 watt ini, karena cuma untuk menghandle dua speaker ya, karena stereo. Jadi speakernya ada dua di box satunya ya, juga dibawakan ini cuma 6 ohm, dua speaker woofer ukuran 5 sampai 6 in dan dua tweeternya cikicis. Oke, langsung aja saya cek dulu apakah ada kerusakan yang lain selain kabel yang putus tadi. Oke, nanti saya akan jelaskan, videokan lagi. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, ketemu lagi penyebab yang kedua, yaitu setelah saya bongkar, saya copot panel depannya di kit power amplifier-nya, itu ternyata kabel tadi ya, kabel dari belakang, kabel input audio dari soket atau kontra RCA itu, kabel yang groundnya itu putus atau kabel groundnya petil ya, bahasa Jawanya petil, pedot, bahasa Jawa ini pedot ya, putus dari layout PCB-nya atau putus dari solderannya ya. Ini kabel ground, serabut ground ya, untuk kabel groundnya, ground audio terputus dari PCB atau layoutnya ya, ini putus. Makanya tadi suaranya kadang besar kadang kecil, terus kadang-kadang suaranya ada dengungnya, kadang-kadang speakernya mendengung, nggak ada suaranya sama sekali, diputer-puter nggak ada suaranya, malah dengung tadi ya, noise-nya sangat besar gara-gara kabelnya ini putus tadi. Terus saya lihat soldernya juga banyak yang kendor atau ada yang ngefong mungkin ya. Nanti saya solder dulu, terutama di bagian PCB atau lewat jalur di potensiometer. Ini sangat penting soldernya, kalau ada yang kendor, biasanya kalau di potensio itu menyebabkan suaranya grak-grok atau suara jadi kecil. Dan penyebab yang selanjutnya itu adalah tadi di soket belakang, soket kontra RCA atau kontra jack RCA. Ini jacknya kontranya ini seperti ini ya, ugla-ugli atau kendor soketnya ini. Jadi lihat ini, bisa saya putar ya, harusnya kan karena normalnya ini enggak seperti ini ya, harusnya tenang seperti ini. Ini juga ikut ugla-ugli atau ikut kendor ini juga.
nggak ya, kendor soketnya, jadi yang buat suaranya jadi kadang kecil kadang ada, itu kadang ada kadang enggak, itu ini juga bisa kadang dengung ya. Nanti coba saya lem lagi atau saya perbaiki soketnya dengan dilem G atau dengan dilem tembak ya di belakang sini. Nah, ini tadi sudah saya solder semuanya, jetnya ini tadi yang putus itu sudah saya sambung ya. Nanti dilem aja biar lebih kuat ya, biar lebih awet, biar suaranya jernih. Oke, nanti saya akan utak-utak dulu, nanti dilanjut saya jelaskan. Oke sip, ini sudah selesai saya solder ulang, tadi sudah saya jelaskan ya. Sudah saya solder ulang kit power amplifiernya, semua komponennya nggak lupa saya solder semua ya. Sudah saya solder ulang dari elko untuk supply satu dayanya, resistor kapasitor, transistor, dan tentunya potensiometer sudah saya bersihkan juga tadi. Dan tadi oke, lanjut. Jadi ternyata saya baru nyadar bahwa kit power amplifiernya ini ternyata mono ya, sebelah aja. Jadi mono amplifier, ini mono kit amplifier. Jadi di bagian outputnya, output ke speaker atau output amplifiernya ini jadi satu ya, jadi speaker yang ini, speaker yang ada di box ini sama speaker yang ada di box satunya itu jadi satu, jadikan satu ini, jadi satu output lah, karena cuma memakai mono ini pakainya IC ternyata bukan transistor. Jadi betul saya katakan tadi bahwa menggunakan IC ya, karena dari bawah sudah kelihatan bahwa kakinya banyak, kakinya ada 5, berarti ini sudah IC ya. Ternyata betul IC TDA2030. Ya, TDA2030A ini sering digunakan pada kit-kit power amplifier murahan atau kit-kit atau speaker aktif yang murah-murah itu, speaker kecil-kecil. Ini dayanya lumayan besar ya, sekitar 50 sampai 100 watt dayanya ya, atau wattnya. Oke, seperti ini sudah saya solder semua tadi. Sudah saya cek semua komponennya masih normal, elko juga masih normal. Enggak ada elko yang kering atau enggak ada transistor yang short ya. IC-nya juga masih bagus. Karena tidak mengeluarkan tegangan di bagian outputnya, masih jernih lah. Jadi tadi ada suara kemersek itu atau suara dengung gara-gara kabel dan soldernya kendor. Nah, ini ada problem lagi, tapi problemnya enggak begitu masalah ya. Ini problemnya speakernya ini tutup atau dus cup tutup spool speakernya ini dekok atau alias mendelep ya, speakernya maksudnya tutup dus cup spool speakernya ini penyok ya, atau apa bahasa Indonesianya penyok itu apa ya, tahunya saya bahasa Jawa dekok gitu aja ya, tenyok atau seperti ini ya. Ini cara mengatasinya mudah, cara biar bisa kembali seperti semula mudah itu dengan dicoblos pakai dom, ditusuk pakai jarum pentul atau jarum yang lancip itu, jarum peniti juga bisa, colok ke sini, tak dicolokkan atau ditusukkan ke dalam terus ditarik-tarik gitu ya, ditarik-tarik biar bisa kembali semula. Oke, saya akan coba dulu. Oke, di sini saya pakai pinset aja, ujung pinset ya, karena nggak ada jarum pentul. Darurat ya, ini kondisi darurat. Jadi saya cari-cari jarum pentul atau jarum yang tajam itu, maksudnya benda tajam, maksudnya jarum atau peniti nggak ada ya. Sementara saya pakai pinset aja, ujung pinset dicubluskan seperti ini, ditusukkan terus ditarik-tarik seperti ini ya. Nah seperti ini caranya, cara mudah mengembalikan speaker, tutup dus cup speaker ya. Dia cobek sedikit gak apa-apa lah, yang penting kan bisa normal. Nah, caranya juga cuma seperti ini. Nah, ini. Nah, sudah kembali semula tapi ada jebol, nanti dilem aja. Oke, tutup dus cup-nya sudah kembali normal, sudah kembali fungsi, sudah seperti semula ya, enggak dekok lagi. Enggak apa namanya? Yang penting sudah kembali semula, nanti tinggal dikasih lem G aja sedikit. Oke, langsung aja setelah disolder ulang semua saya cek ternyata normal, sudah saya jelaskan juga cara memperbaikinya. Langsung aja ditutup, dirapikan,
dan nanti diuji coba, dicek sound atau dites cek soundnya pakai musik. Oke sip, alhamdulillah sekarang speaker aktifnya, speaker aktif mini sudah selesai saya perbaiki dan sudah saya rapikan, sudah saya pasang tutup belakangnya, itu sudah saya skrup ya, kemarin juga sudah saya jelaskan. Jadi ini beda hari, kemarin saya istirahat dulu karena capek ya, jadi ini sudah beda hari dengan kemarin. Kemarin sudah saya jelaskan cara memperbaiki dan cara cek-ceknya gimana. Sekarang kita tes atau cek sound, kita uji coba. Ini sudah saya lem ya, kemarin yang jebol itu saya lem, tinggal pasang tutup depannya ini, tutup kain depannya ini, cover depan hitamnya ini saya pasang dulu, nanti tinggal dicek sound. Nah sudah saya pasang cover depannya yang hitam ini, kain ini ya, bukan grill tapi kain. Oke, ini sudah saya tancapkan stekernya, saya nyalakan tombol on, lampu power, lampu indikator power nyala merah. Sekarang kita langsung tancapkan input audionya. Saya pakai HP mungkin ya, sebentar saya tancapkan dulu kabel inputnya ke HP. Tinggal di cek sound, kita cek sound time. Oke, sekarang kita waktunya cek sound time ya. Kita tes untuk coba speakernya pakai musik. Kalau saya pakai input audionya earphone ya atau jack HP. Saya nyalakan dulu musiknya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah nyala musiknya ya, sudah muter. Oke, saya besarkan volumenya. Saya putar potensio volume, ingatkan volumenya. Oke, bassnya lumayan ya. Oke, seperti itu ya, sudah bisa didengar enak ya, enggak merosok lagi. Speaker aktifnya sudah bisa berfungsi normal, berfungsi kembali, bisa nyala normal, suaranya bisa jernih, suaranya tidak kemerosak atau suaranya tidak dengung lagi ya. Ini suaranya sudah jernih, posisi volume minimal atau volume kosong, nol ya. Terus speakernya jernih, nggak bunyi kemerosak atau nggak bunyi dengung ya, nggak bunyi kemerosak atau nggak bunyi dengung, speakernya sudah jernih, nggak ada noise-nya sekarang. Terus speakernya juga sudah bisa kencang, suaranya sudah bisa los atau suaranya speaker itu sudah bisa lantang gitu, tidak mengambang atau tidak menggantung suaranya ya. Jadi suaranya sudah bisa lantang, ini suaranya sudah bisa dibesarkan, sudah bisa dikecilkan ya, jadi sudah stabil lah suaranya, nggak rusak gitu. Setelah diperbaiki speakernya bisa normal. Oke, saya coba lagi. Untuk speaker stereonya atau speaker gabungannya satu lagi, itu saya gunakan ini kabel output. Kabel output ini dari jack atau kontra jack RCA output speaker, itu saya kasih kabel untuk saya sambungkan ke speaker yang ada di sana, speaker di bawah ya, speaker saya. Terus saya coba untuk ngetes, saya coba untuk cek sound untuk speaker sekecil-kecil ya. Itu pakai 10 in woofer. Merek Canon dan tweeternya 2 tweeter. Sudah bisa nyala di sana ya. Ini juga nyala. Stereonya juga nyala. Tapi ini sayangnya kit power amplifiernya mono atau kit driver amplifiernya mono, alias cuma satu, enggak stereo ya. Tapi outputnya bisa stereo karena dijadikan satu. Outputnya dari speaker yang sini sama speaker output yang satunya itu dijadikan satu kabelnya. Jadi walaupun powernya mono tapi bisa stereo, tapi ya nggak bisa maksimal suaranya, nggak bisa stereo lah. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kan cuma punyanya orang. Yang penting sudah alhamdulillah sudah bisa nyala normal. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila ada kekurangan, bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe, klik tombol merah tulisannya subscribe bawah video, klik tombol subscribe-nya sampai warnanya berubah jadi abu-abu. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video baru selanjutnya. Thank you. Mantap jiwa, mantap, mantul.